Pelaksanaan perlombaan yang diikuti oleh 70 peserta siswa dan siswi mulai dari TK, SD, SLTA sederajat, perwakilan yang tersebar di Kabupaten Karimun tersebut. Para siswa sangat antusias dalam lomba yang digelar selama satu hari tersebut. Di sela-sela perlombaan, salah satu peserta kelas 7 SMPS Vidya Sasana, Cendi sangat senang dapat menyalurkan bakat dan hobinya. Selain itu, juga termotivasi untuk mengembangkan karya terbaiknya. Motivasinya bisa lebih semangat, bisa lebih terinspirasi dari pahlawan tersebut sudah memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Sementara itu, seusai pelaksanaan kegiatan perlombaan, Kepala Sekolah SMPS Vidya Sasana, Syaiful, menjelaskan bahwa momen-momen seperti ini memang perlu diangkat supaya anak-anak lebih mengenal sosok seorang ibu. Kita adakan setiap tahun dalam rangka kebetulan menyambut Hari Ibu 22 Desember. Jadi momen-momen seperti ini kita angkat supaya anak-anak lebih mengenal sosok dan karakter seorang ibu. Kemudian lomba ini melibatkan kurang lebih 70 peserta yang mana kita adakan dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMK. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat bagi para siswa dan siswi. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.